Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam jumpa lagi sahabatku ya. Di siang hari ini cuacanya mendung sahabatku ya, habis turun hujan. Dan hujan angin di daerah Waru Sidoarjo sahabatku ya. Kebetulan ya, namanya alam tidak bisa dilawan. Kita harus waspada aja sahabatku ya. Nah ini karena angin kencang, ada beberapa pohon pisang ini yang sempat roboh sahabatku ya. Walaupun ini lokasinya berdempetan, tapi ya namanya angin, kita tidak bisa menghalanginya. Ya seperti ini cuacanya atau situasinya sahabatku ya. Ini saya habis sarap ikan. Nah ini kebetulan masih ada yang patah-patah daunnya ini ulan. Nah itu, ini habis turun hujan atau hujan angin. Nah sehingga ini saya rapikan di sini daun-daunnya. Ini habis tumbang karena angin kencang. Sahabatku sekalian, jangan lupa subscribe dan like dan tekan tombol lonceng di channel Petani Pisang Gado-Gado. Ini posisi padahal di tengah, bisa aja namanya angin karena cukup kencang sekali tadi, akhirnya banyak yang roboh ya. Itu sekedar informasi sahabatku ya, di daerah Waru Sidoarjo habis turun hujan lebat dan angin kencang sehingga banyak atau mungkin ada beberapa ya pohon pisang yang sempat roboh. Nah ini saya habis merapikannya biar nantinya ya enak dipandang. Itu aja sahabatku ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.